kembali. Semoga semangat sampai akhir nanti. Harapannya sih supaya tunai gitu ya semua program tahun ini gitu kan sebelum 2021 berakhir. Sudah berkali-kali komunikasi sama Bu Eli, baru hari ini dipertemukan. Ini mungkin difungsikan nanti untuk website-website kita di kawasan mangrove kita ya. Nah, yang jelas di situ juga nanti pengelola bisa untuk memasarkan produk-produknya melalui laptop itu nanti untuk mempromosikan kawasan wisata Kampung Kayu Ara Permai lebih luas lagi. Kebetulan tadi kita dari rumah itu sekitar jam 8, nah sampai di sini itu jam 15-an lah, seperti itu. Ya, lumayan lah. Ini perjuangan banget bisa hadir lagi di pelatihan kali ini. Ya tentunya kalau apa yang ingin didapatkan pasti ilmu baru, kemudian tentunya berbagai bidang, mungkin itu terutama dari desa wisata ya, untuk pengembangan desa wisata khususnya daerah masing-masing nantinya bisa dikembangkan ilmunya. Sebaran waktu penggunaan media sosial oleh setiap orang dalam satu hari. Gitu. Ini dari mulai pagi sampai malam. Yang dipegang semuanya adalah gadget sehari. Gimana cara memasarkannya, terus kayak foto-foto dan apa itu nanti itu orang-orang kan mereka pesannya lewat DM atau langsung klik
di link. Nah, pertanyaan kedua ini tuh kenapa harus pakai Tokopedia? Tokopedia ini enaknya media pemasarannya tuh gampang banget, semua orang tuh bisa. Oke, untuk pelatihan hari ini, untuk sesi pertama kali ini sangat seru sekali. Teman-teman pada antusias UMKM yang kita hadirkan di sini, yang untuk bisa mempromotkan produk-produk mereka sendiri sih. Paling tertarik di materi mana? Di materi bikin konten, menggunakan aplikasi, jadi itu lebih memudahkan kita buat promosi apa yang ada di Pelalawan. Yang kemarin kita nggak tahu gimana bikin konten, gimana bikin mempromosikan di medsos, alhamdulillah hari ini kita udah dapat gitu dari ilmu yang telah diberikan dari adik-adik Universitas Bakri, alhamdulillah, terima kasih dan ilmu-ilmu yang diberikan gitu.
bermanfaat, mudah dimengerti juga. Iya. Semoga kedepannya bisa lebih berkembang lagi yang telah website yang dibuat. Gitu. Semoga dengan pelatihan ini bisa berkembang. Yeah. Banyak orang makin tahu potensi-potensi setiap daerah, terus bisa berkembang untuk menaikkan ekonomi daerah juga. Kedepannya mudah-mudahan akan lebih baik lagi, karena melalui pelatihan-pelatihan ini masyarakat juga sudah mulai memahami apa saja yang harus dipersiapkan untuk para pengunjung datang ke kawasan wisata itu, apa yang harus mereka dapatkan. Iya, harapannya sih memang program ini ada terus, karena setiap kita ini atau setiap teman-teman UMKM yang mengikuti kegiatan ini pasti inginnya diingatkan lagi terus, supaya teringat dan termotivasi untuk mengembangkan produk-produk yang mereka miliki. Kami pamit mengundur diri. Semoga berjumpa di lain waktu. Amin. Silakan. Kegiatan ini berjudul Pelatihan Training of Trainer Optimalisasi Pemanfaatan Website dan Aplikasi Mobile Desa Rekai Energi Bakri untuk pengembangan desa wisata khususnya di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Dengan bantuan pendanaan dari Program Penelitian Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan pengabdian masyarakat berbasis hasil penelitian dan purwarupa perguruan tinggi swasta. Merupakan kegiatan pengabdian dari hasil penelitian unggulan Universitas Bakri. Dilaksanakan akhir tahun 2021, kita tutup dengan dahan bakau banyak pelepah, bunga mayang melambai rendah. Mohon dimaafkan segala salah, marilah kenang hanya yang indah-indah. Terima kasih.